Raffi Ahmad dan Nagita Slavina debat perihal uang Rp100.000 di depan kasir resto. Warganet, ternyata semua suami sama. Dikenal sebagai pasangan sultan, ternyata Raffi Ahmad dan Nagita Slavina masih seperti pasangan normal lainnya, yang saling mengandalkan saat akan jajan dan makan bersama. Bahkan mereka sempat terlihat debat di depan kasir, mempermasalahkan uang Rp100.000. Hal ini membuat publik merasa senang karena akhirnya memiliki kesamaan dengan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Dalam video yang diunggah akun tekatokatlokaatme.id, terlihat Raffi Ahmad sedang menemani Nagita Slavina untuk jajan di sebuah restoran cepat saji. Setelah memesan pizza dan burger, Gigi, sapaan akrabnya pun menyuruh suaminya untuk membayar. "Bayar sayang," kata dia singkat sambil menengok ke Raffi yang berada tepat di belakangnya. Raffi yang sedari tadi memperhatikan pesanan sang istri, seolah tak siap saat ditodong membayar makanan yang dipesan Nagita. Ia lantas celingak-celinguk mencari dompet di sakunya. Ia pun memberikan 2 lembar uang Rp100.000 sambil bertanya total harga makanan yang dipesan Nagita. Setelah mendengar totalnya Rp110.000, ayah dua anak itu pun membayar lucunya. Ia sempat menggerutu, mengapa harus menyerahkan pembayaran pada dirinya. Padahal belanjaannya hanya Rp100.000-an. "Kamu tuh nggak ada duit ya," ujar dia. Gigi pun langsung nyerotos, mengapa dirinya harus membayar makanan itu sendiri, sementara ia jalan bareng suaminya sendiri. "Ya ada suami, ngapain aku punya uang," pukasnya. Raffi pun membalas, jika istrinya juga punya penghasilan, mengapa masih meminta uang padanya hanya untuk sekedar jajan? Jawaban ibu dua anak ini lantas tak bisa membuat suaminya berkata-kata. "Kamu kan kerja, masa Rp100.000 minta aku sih," kata Raffi. "Ya Allah, pelit banget Rp100.000 doang," timpalnya. Perdebatan soal uang di depan kasir ini pun langsung membuat banyak warganet tertawa geli. Pasalnya mereka tak menyangka jika Raffi dan Gigi masih sama seperti pasangan normal lainnya. "Gue kira emak bapak gue aja begini, ternyata mereka juga," kata Eti ya. XXXXXX, mama Gigi selalu mode hemat kalau dikasir saat barang papa Raffi, tambah Itang Ezek. XXXXX, terima kasih mama Gigi sudah mewakili para istri, ucap Eta Eme. XXXXX, ternyata semua suami sama, aku juga begini, tulis Itari XXXX.